apa gimana Pak? Ya saya kira kan proses sudah berjalan. Kemarin sudah disampaikan bahwa ada tahapan pra-peradilan yang akan ditempuh. Tentunya juga dari penyidik juga harus mempersiapkan sebaik-baiknya sehingga kemudian pada saat proses itu berjalan, penyidikannya bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu normatif ya, dan SOP-nya memang seperti itu. Ya, kita lihat saja nanti perjalanannya. Ya. Pengambilan sumpah Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ketua Sementara KPK berkenan kembali ke tempat semula. Hanya saya berencana selesai daripada tempat ini, saya akan kembali ke kantor dan meminta rekan-rekan pimpinan dan seluruh pejabat struktural eselon 1 dan 2 untuk mengadakan rapat. Rapim barangkali kita akan berbincang mengenai segala hal yang barangkali harus kita lakukan dalam dan menjadi skala prioritas kita ke depannya menyikapi situasi yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.